sore di tanggal 28 Pangandaran, Desember 28. Saya coba bikin video ya, ini tuh ombaknya. Anginnya besar sekali ini. Anginnya windy. Tuh, ombaknya agak lumayan tinggi. Nah, ini pohon-pohon waru. Itu ada yang jual-jual kelapa. Jual itu bakso cuanki namanya itu. Itu bakso cuanki. Nah, itu yang jual kelapa. Anginnya kencang sekali. Di sini dibilang itu ada yang jual balon di sana. Di sini dibilangnya apa namanya? Katanya mau di Pangandaran ini ada yang seluncur di daerah yang berbeda. Seluncur itu kan pagi harus lebih tinggi dari ini. Seluncur. Oh, ini deras sekali. Oh, Anda mau lihat kenapa anginnya dilihat dari kencang ini? Karena dari pohon-pohon ini kita lihat bahwa anginnya sangat kencang itu. Lihat deh. Oh, angin. Kalau wave jadi apa namanya air laut pasang itu karena angin besar. Nah di ini karena angin besar tuh ombaknya jadi tambah besar. Saya akan lebih dekat di sini. Nah itu Roland ada di sini. Ombaknya jadi besar karena windy, anginnya kencang, strong wind. Jadi ombaknya besar. Ada lumpur. Ombaknya besar. Di sini pasirnya tidak putih sekali. Sandnya black. Windy amat ya. Maybe. Oh, ini untuk yang pengecekan apa namanya? SAR, tim SAR yang berenang di pantai laut, ya di pantai mereka pengecekannya dari situ. Kalau ada hal-hal yang apa namanya membahayakan mereka berenang, mereka akan turun untuk menolong orang. Itu udah juga. Oke, sedikit ini short video now.